Mempunyai kualitas kamera yang baik sekaligus jempolan memanglah idaman semua orang. Saat ini ada kok HP kamera terbaik sekaligus jempolan dari brand Realme. Mau tahu apa aja HP-nya? Berikut 5 HP Realme kamera terbaik di tahun 2021 versi ulasan gadget. Membawa baterai badak 5000 mAh yang gunanya buat menunjang kebutuhan kamu selama seharian, baik saat nonton, ngegame maupun foto-foto. Dibekali chipset Snapdragon 662 yang dipadukan memori 8/128GB. Tidak hanya menarik dari sektor baterai, Realme 7 pakai i ini juga nggak kalah menggoda berkat pembawaan 64MP pada kamera belakangnya, yang mampu menghasilkan jepretan yang jempolan bak kamera DSLR maupun mirrorless. Kalau berminat, linknya ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi loh. Hadir dengan perbekalan layar Super AMOLED 6,4 inci 1080x2400 pixel. HP yang dibekali chipset Snapdragon 712 berfabrikasi 10nm ini juga gak mau kalah di bidang fotografi dibandingkan saudara-saudaranya. Membawa kamera yang masing-masing beresolusi 64MP, 8MP, 2MP, plus 2MP. Untuk kamera selfie, Realme XT dibekali sensor 16MP yang udah cukup menghasilkan foto-foto selfie yang terbilang jempolan. Mantap! Biar nyimpen foto banyak-banyak, Realme XT juga telah dibekali memori RAM 4GB atau 8GB, serta ROM 128GB. Jadi kamu gak usah khawatir kehabisan storage saat lagi nyimpen hasil hunting foto kamu. Ajib! Kalau berminat, linknya ada di deskripsi. Membawa desain cakep ala halilintar di bagian bodi belakangnya, Realme 6 Pro ini juga bisa ngasilin foto-foto kece. Hadir dengan 4 kamera belakang beresolusi 64MP. Menariknya, kamera depan dari Realme 6 Pro membawa fitur-fitur yang menarik. 16MP lengkap dengan sensor Sony IMX471 dan 8MP lagi sebagai lensa ultrawide dengan sudut pandang 105 derajat. Mantap! Di urusan performa, Realme 6 Pro dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 720G berfabrikasi 8nm. Tak hanya itu, Realme juga memberikan kapasitas baterai 4300 mAh, alih-alih biar selama motret maupun selfie nggak cepat lobet. Gimana? Kepincut buat beli Realme 6 Pro? Kamu bisa beli lewat link di deskripsi. Membawa layar 6,4 inci Full HD Plus yang tentunya udah Super AMOLED. Hadir dengan SoC Snapdragon 720G lengkap dengan konfigurasi RAM 8GB dan ROM 128GB. Kok gitu suara gua? Membawa layar 6,4 inci Full HD Plus yang tentunya udah Super AMOLED. Hadir dengan SoC Snapdragon 720G lengkap dengan konfigurasi RAM 8GB dan ROM 128GB. Menariknya, Realme 7 Pro juga nggak mau kalah dalam urusan fotografi. Membawa kamera 64MP yang mampu menghasilkan jepretan yang lebih cakep. Mantap! Selebihnya, Realme memberikan kapasitas baterai 4500 mAh yang sudah support 65 watt super dark charge. Jadi kamu nggak usah nunggu terlalu lama saat ngecas. Karena menunggu itu berat, biar aku aja. Asik. Kalau berminat, linknya ada di deskripsi.
Urutan pertama ada Redmi X3 Super Zoom, dibekali chipset Snapdragon 855+ yang tentunya manjain abis. Gimana nggak manjain coba, Redmi X3 Super Zoom juga dibekali refresh rate 120Hz yang menjadikan kegiatan scrolling, browsing berjalan lancar dan lebih smooth. Di sektor fotografi, Redmi X3 Super Zoom juga nggak mau kalah, membawa quad kamera 64MP yang bisa ngasilin super steady mode dan perekaman 4K di 60fps. Mantap! Selebihnya, biar muasin pengguna, sang vendor juga telah menyematkan 4200 mAh lengkap dan fast charging 30W. Ajib. Kalau tertarik, kamu bisa beli lewat link di deskripsi. Nah, itu dia tadi 5 HP Realme kamera terbaik di tahun 2021 versi Ulasan Gadget. Kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Komentar di bawah ya. Jika suka dan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe. Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.